Oh, Rem, aku mau nanya, aku kan bulan depan mau difinishin sama bosku, dia kan mau balik Cina ya, udah nggak ngambil itu lagi. Terus aslinya aku finishku bulan tanggal 5 bulan 8. Terus kalau aku nyari majikan lagi, bisa nggak pulang Indonesia dulu? Kalau difinish kan bisa sayang. Oke, berarti bosku itu nggak mau ke agent, ya itu kan jauh nih Yunyong. Aku yang di Taiwan sekarang. Di mana kamu, di mana sayang? Taiwan. Di Taiwan, oh nggak masalah. Iya. Kamu kamu cari Koko lo. Tahu nomornya Koko nggak sayang? Nggak. Berarti aku harus ke Yunyong. Berarti aku harus ke Yunyong ngambil surat definisin. Nggak usah, kita nggak kasih suratnya, kamu kasih ke majikan sayang. Koko bisa ngasih surat ke aku? Bisa, bisa. Kamu datang ke rumah ya. Oke, oke. Nanti aku ituin temanku yang nganterin aku ke situ. Aku punya teman yang udah di izinnya Koko. Oke, oke. Yang punya nomornya Koko? Iya, nanti aku minta sama dia. Oh lah, suruh temanmu hubungi Koko ya. Terima kasih, sayang. Ya, bagus lah. Biar aku nggak ke izin-izinku lagi lah, ribet. Siap, 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 siap. Saya tunggu. Oke, makasih ya, Mem. Yo, terima kasih saya. Oke, oke, bye bye. Oke, di pending dulu ya, ada yang telepon Mbak. Jadi ngomong kondi mau misalnya aku mau lali ya. Jadi aku udah mengingatkan berkali-kali. Anggap aja saya itu iri juga boleh. Yang penting kalian itu tidak terkena modus gitu aja ya. Jadi buat mamas-masnya yang ada di Hong Kong, saya bukan ingin menghina kalian, tidak ada kata-kata ingin menghina kalian. Maka dari itu atur strategi, jangan diperlihatkan ke orang lain. Bagaimana cara mencintaimu itu adalah hak kamu pribadi. Cuman yo orang lain kan berhak komen toh. Saya selama ini itu kalau tidak munculnya para garangan-garangan ini pun saya sebenarnya tidak ada peluang untuk mengenyek kalian. Jadi saya tidak ingin mengenyek ataupun menghina. Saya juga tidak ingin menjatuhkan. Dan wanita taruhan. Di antara 100 mungkin hanya ada 2 yang legal. Dan buat yang legal, saya bangga pada kalian yang tidak sombong. Saya bangga pada kalian yang tetap menjaga keharmonisan keluarga. Itu saya akan sangat bangga. Karena saya memang ada beberapa anak saya yang saya proses. Sopo jenengnya gak ada. Pokoknya saya ini dia ada fitness di daerah Jawa Tengah. Bu sopo jenengnya gitu. Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu loh. Dia punya fitnessan itu sama istrinya tetap api. Jadi biar tapi cek dutang aku kenikir gue jadi ngaten gue aku kenikir tapi sampai mulai Indonesia aku rati kayak kenikir bos apa jenenge lali aku Samsung apa apa mana jenenge gue tetap api mbak bojone ya setia mbak bojone aku super di Hongkong gini biar aku bantu dia cari majikan sampai visanya umangel aku mbah berapa tahun yang lalu itu yo saya bangga lihat laki-laki dengan satu perempuan. Saya juga bangga satu perempuan dengan satu laki-laki. Tapi kalau sudah Senin si Markonas, Selasa si Markontul, Rebu si Marfuah, Rabu Kemis, Kemisan, Jumuah-Jumuahan, itu orang akan berpikir, biyen kan orang berpikir bahwa Taiwan tok sing okay, tikungan tajam ngono ya. Ya, semboyane kita dulu kan Taiwan saja yang tikungan tajam. Iya karena Hong Kong nggak ada yang ngungkap. Karena Hong Kong itu sebenarnya lebih kejam ya. Karena Hong Kong pakai foto yang tidak pakai baju. Kalau Taiwan kan enggak ya, kan mereka bangga ngono ya. Tapi Hong Kong kan tabu, isin, padahal lebih parah. Dengan adanya seperti ini, kita lebih berhati-hati. Jadi Taiwan lagi like, rodo ngeles sih bahasa ngeles. Rodo. Halo. Wei, Chosan, Miss Yuni. Chosan sayang. Ada yang bisa dibantu? Miss Yuni semalam. Iya.
aku ini Susi yang ID-nya waktu itu sempat